Dia ada masa berapa minit saja lagi. Oh, masih lagi dalam permainan, peluang untuk pasukan Kelantan. Gol! Minit-minit akhir permainan, Jasmine Mehat membolehkan Kelantan di depan. Kesilapan pemain pertahanan pasukan JDT2 tadi kerana kelincahan Fazrul Amir harus diawasi pemain nombor 17 ini. Ini pencapaian musim lalu, bahkan juga mengintai peluang untuk mara ke saingan Liga Super musim depan. Ini adalah Gadar, peluang untuk melakukan larian lepas. Gadar dalam kawasan penalti JDT, masih lagi dia mara, namun kawalan yang kemas dilakukan. Namun perlu berhati-hati sebenarnya Feroz Baharudin untuk mengawal Kadar. Lagi Kelantan menangi bola melalui Bradford. Fazrul lagi sekali. Fazrul melarikan bola, di cuba masuk dalam kawasan penalti kali ini. Hantarannya tak sampai. Bradford. Fazrul. Hantaran ke dalam. Walaupun ditangguhkan, dan kali ini peluang untuk pasukan Kelantan yang tiba-tiba saja mendapat peluang untuk melakukan jaringan yang kedua kali ini. Oh, sayang. Minta peluang untuk mara ke saingan Liga Super musim depan. Ini adalah Gadar, peluang untuk melakukan larian lepas. Gadar dalam kawasan penalti JDT, masih lagi dia mara, namun kawalan yang kemas. Berjaya dirampas bola tersebut kepada Kevin Belford. Kelantan cuba mengatur gerakan, satu lorongan ke depan, satu gerakan yang cukup cantik, berjaya menjaringkan gol yang ketiga bagi pasukan Kelantan FC. Satu serangan pantas yang dilakukan, hasil umpanan daripada Kevin Belford. Hantaran ke belakang, ditanduk keluar di situ. Sentuhan pertama Fazrul Amir. Cuba untuk menewaskan pemain PJ City. Baik gerakan ini. Walaupun ada tiga kawalan, tiga pemain PJ. Pendek saja dari Syed Sopri. Hantaran dari Syed Sopri. Dapat kepada Fazrul Amir. Ada kekasaran yang terus menghadiahkan kad kuning untuk Di Kuken. Jadi kad kuning pertama dari Kamil Zakaria terhadap Di Kuken. Kad kuning pertama untuk perlawanan ini. Benar sekali. Oh, ada terjahan yang akan berbahaya sebenarnya. Dikeluarkan pantas saja oleh pertahanan PJ City. Fazrul Amir. Baik kawalan dari pemain ini. Peluang untuk Kelantan. Fazrul Amir berjaya untuk melakukan satu hantaran. Masih lagi dalam kawalan Fazrul. Alif Rosli, cantik. Haji Ismail. Fazrul. Cantik Fazrul. Itu dia, sepakan penalti. Sudah sepakan penalti diberikan oleh pengadil. Fazrul. Cantik Fazrul. Jaya mendapatkan sebab tidak sampai kepada Mutah. Hanya Farizan, cantik. Golan Fazrul. Fazrul Amir. Cantik golan Fazrul Amir. Masih lagi. Tanpa mengelengah, bola terus berada di tengah padang pada ketika ini. Kepada tua pasukan. Cantik.
masih lagi dicawa oleh pasukan Kelantan yang tertahan. Masuk. Sudah dilapas oleh pemain pasukan Kelantan yang tertahan. Mencari sebelum pengalaman ini mendapat kemenangan untuk lawan mereka masing-masing. Dan kerana itu mungkinlah pada pekan ini perlawanan cukup rancang. Cukup laju sudah disajikan oleh mereka kerana mengingatkan. Cuba mengatur serangan untuk pasukan Kelantan United pada ketika ini. Diperlahankan perlawanan, meraja berkira-kira untuk mengatas serangan pada ketika ini. Kelantan United cuba mendapatkan perhatian dihadang baik oleh Kapten Tia. Mencari Putri, bola terlalu kuat untuk Putri mengejar bola tersebut. Mungkin cuba memperdayakan, cuba mendapat kesempatan ataupun perlawanan pada petang ini. Cukup terhibur atau cukup baik kerana berada di... Oh, dikeluar pasukan JDT. Cari siapa di sana? Oh. Bola kembali. Kelantan United cuba mengatur serangan. Cuba masuk ke dalam serangan. Tapi nanti sedikit. Adakah? Oh. Bagi Rezi. Kita bahan ke kiri. Main Kelantan. Itu main Fazrul. Ada mana satu? Mencari. Jangan Fazrul. Ini satu keluhan. Ini keluhan akhir ini. Ya. Ketua pasukan Kelantan.